Ditemui di Gedung Pakuan Rabu malam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan setelah berkoordinasi dengan Kapolda, Pangdam, dan semua kepala daerah, Jawa Barat kondusif. Namun ada warga Jawa Barat yang ikut berunjuk rasa ke Jakarta. Dirinya pun mengimbau agar warga mampu mengendalikan diri dan menyatakan pendapat dengan cara damai. Menurut gubernur yang akrab disapa Emil ini, saat ini apapun terkait pemilu diserahkan pada aturan hukum, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tapi memang tidak bisa dihindari ada sebagian warga Jawa Barat yang ikut ke Jakarta. Nah, kemudian setelah kita monitor, sebagai gubernur Jawa Barat menghimbau yang pertama, mari kita semua, baik dari warga maupun aparat, untuk mampu mengendalikan diri. Karena sekarang juga bulan suci Ramadan, bulan pengendalian diri dan kesabaran saya kira harus diperlihatkan. Kemudian kepada yang menyampaikan pendapat, aspirasi, atau unjuk rasa, dipersilahkan sesuai dengan aturan dan tentunya dengan cara yang damai. Emil pun berharap elit politik terutama di tingkat pusat memberikan statement yang menyejukkan sehingga setelah pilpres usai, kerukunan dan kedamaian bisa kembali terrajut. Budi Hartati, Bandung TV.